Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini tersebar sebuah video yang menunjukkan adanya sejumlah kanak-kanak yang menyanyi ataupun melakukan qasidah memuji secara berlebih-lebihan kepada Syekh Zainul Asri. Perkara ini mendapat kritikan daripada sebahagian kerana dibimbangi ia merupakan bibit-bibit awal ataupun langkah-langkah awal kepada pemujaan ataupun pengkultusan ke atas seorang Syekh. Kemudian ada pula sebahagian lain yang pro kepada Syekh Zainul Asri yang cenderung menyokong Syekh Zainul Asri yang berkata, tidaklah, itu adalah video yang telah diedit, itu adalah video AI ya, kerana mereka sendiri sedar kesalahan yang terkandung dalam video tersebut atau lebih tepat kesalahan dalam nyanyian itu, dalam qasidah itu di mana terdapatnya pujian-pujian yang berlebih-lebihan kepada Syekh ya. Dan menariknya, kemudiannya Syekh Zainul Asri sendiri telah membuat naik sebuah video di TikTok beliau sendiri menjelaskan bahawa perkara itu ataupun rakaman itu, suasana itu benar-benar berlaku. Jadi mereka yang sebelum ni cuba membela Syekh macam, alamak, kami cuba membela, sekarang ni Syekh kata itu adalah sesuatu yang benar-benar berlaku ya. Jadi menariknya bahawa mereka yang pro ataupun cenderung kepada Syekh juga mengakui bahawa pujian secara berlebih-lebihan adalah sesuatu yang tidak digalakkan kerana dibimbangi ia merupakan bibit-bibit awal, langkah-langkah awal kepada pemujaan ataupun pengkultusan seorang syekh ataupun tuan guru. Dalam video ini saya bukan nak react kepada nyanyian itu ataupun qasidah itu secara direct, tetapi saya nak react pula kepada penjelasan Syekh Zainul Asri ya, sebab penjelasan itu lebih kepada satu damage control, di mana damage control yang cuba diusahakan itu pada analisa saya, pada pertimbangan saya, lebih memburukkan lagi suasana. Apakah yang dimasukkan dengan damage control? Damage control ni asalnya digunakan di pelantar minyak. Okey, apabila berlakunya kebakaran, apabila berlakunya kebocoran gas, maknanya ada damage, maka mereka cuba mengawalnya, cuba meminimalkannya dan akhirnya cuba mensifarkannya. Okey, jadi istilah damage control ni asalnya digunakan di pelantar minyak dan kemudiannya ia diluaskan lagi penggunaannya kepada pelbagai senario lain tanpa terhad kepada mereka di pelantar minyak saja. Jadi damage control ni ringkasnya telah berlaku satu damage, telah berlaku satu kerosakan, maka cuba kontrol, cuba kawal, cuba minimalkannya sehingga akhirnya dapat disifarkan. Tapi kadang-kadang damage control ni tak berjaya. Nak cuba control damage tapi you worsen the damage. Yang ini memburukkan lagi kerosakan yang telah berlaku ya. Jadi saya akan mainkan di sini dua video. Video pertama ialah nyanyian ataupun qasidah tersebut yang dikatakan pujian berlebih-lebihan. Kemudian terus sambung kepada video kedua yang merupakan penjelasan ataupun yang bagi saya damage control oleh Syekh Zainul Asri. Saya nanti akan fokus kepada penjelasan Syekh Zainul Asri, tapi tak apa, saya mainkan dua-dua video yang dimasukkan itu ya. Ya Syekhana, Ya Syekhana, Syekh Zainul Asri, Ya Habibana, Ya Habibana, Nuhibbukum fillah, Antum tabibuna, Antum hamimuna, Antum murabina, Ya khariqal ana, Ya Syekhana, Ya Syekhana, Syekh Zainul Asri, Ya Habibana, Ya Habibana, Nuhibbukum fillah, Antum waliyuna, Antum imamuna. Ni timbul isu baru pun. Lepas tu lepas 2020 hari tu hari sana haluar. Saya pun bukan mau sangat orang sambut-sambut. Tahun dulu orang tak sambut pun. Tapi lepas kena anak murid nak buat ra'i depa. Kalau nak kata tak, kesian kat depa, depa nak ra'i. Depa nak buat surprise nak ra'i. Pi duduk ikbal pi qasidah ya syekhuna. Saya pun sebenarnya saya tak cakna sangat. Kalimat-kalimat tu nampak nak qasidah, qasidah. Tengok-tengok. Ya Syekh Zainul Asri.
Lepas tu ada lagu pula. Kan saya suruh pun takkan. Saya nak bela orang nak sambung bersedih. Yang saya sebut lah. Syazwan Nasri tau. Teruk sangat tu. Bukan passion saya pun macam tu. Belajar. Dia bukan ada ilmu lagi. Dia tahu kata. Tengok-tengok. Sebenarnya tu ialah qasidah Syekh Abdul Rahman Saqaf. Adalah dia awliya. Tapi hak qasidah ni, Iqbal ni tak tahu. Dia kepala qasidah. Semua dia sedap. Dia pun tak tahu pun kata tu Syekh Abdul Rahman Saqaf. Wali Allah besar. Dia pergi ganti Syekh Abdul Rahman. Pergi Syekh Nasri. Lepas tu tak apa lagi. Hak belakang tu ya khariqal adah. Dia pergi ganti Syekh Abdul Rahman. Pergi Syekh Nasri. Dia pun tak faham apa yang khariqal adah tu apa. Bukan darsa pasien nak puja-puja orang. Kami ada ilmu. Kami berdasarkan ilmu pengetahuan. Kami mengaji. Kami nak tiru Rasulullah. Kami cuba nak berakhlak macam akhlak Nabi SAW. Takkan kita nak suruh orang kata macam tu lah. Khariqal adah tu. Orang yang mencari kia ada wali tu. Dia kata, ingatkan ni Indonesia je hulu melampau. Malaysia pun lampau juga. Tengok-tengok Syekh Zainal Asri. Teruk sangat tu. Kawan tu kalau saya tak maaf, mampus dia. Kalau saya tak maaf lah. Jenuh lah. Buat fitnah. Fitnah ni tidur. Nabi kata, Al-fitnatu na'imatun la'anallahu man ayqadha. Fitnah itu tidur. Allah melalak siapa cuba gerak. Tapi saya hormat Dr. Rora. Dia lembut. Dia buat ulasan terhadap kawan yang buat tu. Saya tengok tu. Jadi dia tak kata kat saya direct. Terima kasih lah. Tu orang yang ada ilmu orang kali. Dia tahu cara nak ulai. Yang tak ada ilmu tu, mungkin dia pun nak pegu dengan GSB pun. Ataupun nak bunuh karakter. Itu bukan akhlak Islam. Itu ada hak ulah lagi teruk. Hak ulah. Hak ulah tu melampau-lampau pula. Wow. Khariqal adah. Sama nak ada. Khariqal adah apa? Bukan wali pun. Ulama' pun bukan. Tambahlah wali. Apa perkara menjadi keadaan saya? Hujan pun basah. Pernah tengok hujan sempat tak basah? Wali apa? Tapi wali jugalah. Anak perempuan ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni zaman fitnah. Kita nak lari pun kena juga. Kita nak elak pun kena juga. Baiklah, kita sudah pun menontonnya ya. Okey, jadi macam saya kata tadi, ini adalah damage control yang memburukkan lagi suasana ataupun damage control yang gagal lah. Kenapa gagal? Pertama, seorang guru perlu ada sikap tanggungjawab. Dia tak boleh nak kata, ini anak murid tiba-tiba nak buat surprise. Ini anak murid yang tak tahu lirik. Ini anak murid yang tak tahu apakah maksud khariqul adah. Ini anak murid apa. Sebab kalau kita dengar penjelasan Syekh Zainal Asri, sepertinya beliau ni menyalahkan anak muridnya tu. Beliau ni menyalahkan budak-budak tu. Sampai sebut nama orang yang pegang mikrofon tu, yang ini nama Iqbal. Seorang tuan guru, seorang guru ataupun tuan guru tidak akan melakukannya. Dia tidak akan menyalahkan budak-budak tersebut. Kerana apabila dia melakukan sedemikian, ia hanya menunjukkan keburukan laser sama pula. Kesalahan pada dirinya. Sebab sebagai seorang pemimpin ataupun mudir ataupun ketua bagi madrasah ke sekolah agama ke apa ke, beliau sepatutnya bertanggungjawab. Kalau nak diadakan sambutan sanah helwah, perlu dijelaskan apakah guideline-nya tu. Awal-awal lagi dah kata, awal-awal lagi dah beri guideline. Ataupun katakanlah macam beliau katakan, ia berlaku secara surprise tanpa disangka-sangka. Okey, at least selepas itu katakanlah telah pun dijelaskan ataupun diperbetulkan, ataupun dalam bahasa saya kita sebut debrief lah. Sebelum flight, macam saya dalam bidang aviation, sebelum flight kita ada pre-flight briefing. Maknanya kita brief sesama anak kapal sebelum penerbangan. Kemudian dah habis pun kita ada post-flight briefing ataupun debriefing. Okey, jadi tak apalah, istilah mungkin berbeza. Namun sebagai seorang tuan guru, sebagai seorang pemimpin bagi madrasah ke sekolah pondoknya apa ke, perlu ada sikap tanggungjawab. Tak bolehlah macam tak tahu ini tiba-tiba mereka buat nak buat nyanyian ataupun qasidah, ini tiba-tiba mereka menyebut perkataan itu, perkataan ini. It was like sesuatu yang sebenarnya menunjukkan kelemahan anda, walaupun anda cuba, you are trying to put the blame on the kids and you even mention his name Iqbal. But orang yang dapat menganalisa perkara ni, lihat ini sebenarnya kelemahan anda, dan anda cuba shift, anda cuba alihkan tanggungjawab, alihkan beban kesalahan itu kepada budak-budak tersebut, padahal budak-budak itu adalah didikan anda.
So, ia menunjukkan bagaimana keberkesanan ataupun sejauh mana hasil didikan anda terhadap budak-budak tersebut. Ya? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia dakwa kami yang ni mereka di pusat pengajian itu nak tiru Rasulullah, kami ni ada ilmu, kami ni mengaji, kami ni nak ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, okey. Soalan pertama, Sanah Helwah ni tiru Rasulullah ke? Sanah Helwah ni nama Islamik. Nama kafenya Happy Birthday ataupun sambutan Happy Birthday. Tapi bila sebut Happy Birthday, terasa kekafirannya tu. Terasa ini adalah budaya orang kafir. Maka diislamisasikan, diislamikkan dengan nama Sanah Helwah. Perkara ini bukan khusus kepada Syekh saja, tapi saya maklum sebahagian umat Islam yang lain, mereka tahu ini budaya kafir, terasa macam kepiak. Okay, terasa macam ada kafir sikit. Maka diislamikkan kepada Sanah Helwah. Padahal sama saja, tukar nama. Okey. Jadi apabila Syekh menyebut kami nak tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak tanyalah Sanah Helwah ni daripada sunnah Rasulullah ke sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama ya. Yang kedua, apabila nak tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ni ada ilmu, kami ni mengaji, tapi tadi kata Iqbal tu tak tahu apa khariqul adab. Khariqul adab ni bagi para penonton yang tidak tahu, maksudnya ialah mencari adab kebiasaan. Ia lazimnya istilah yang digunakan kepada wali-wali Allah, di mana wali-wali Allah tu Allah SWT kurniakan kepada mereka karamah, sehingga dengan itu boleh berlaku benda-benda yang di luar adab kebiasaan, benda-benda yang mencari adab kebiasaan. Kepada para nabi dan rasul, ini disebut sebagai mukjizat. Kepada wali-wali Allah, ia disebut sebagai karamah. Karamah yang sebenarnya di sisi wali-wali Allah tu, mereka pun tak tahu dan mereka pun tak boleh mengawalnya. Ia macam sesuatu yang Allah bagi, satu kurniaan yang Allah bagi. Ini yang dimasukkan dengan khariqul adat. Alright, so kita dengar tadi bahawa Syekh Zainul Asri menafikan bahawa dirinya ada khariqul adat. Itu bagus. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila budak-budak tu menyanyi dan sebut khariqul adat, kenapa dia tidak tegur? Sebab kalau dia nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya teringat ya sebuah kisah. Ini daripada Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 4001. Ringkasnya, pada ketika itu adanya beberapa hamba jariah yang menyanyi sambil memukul duf. Duf ni gendang lah. Mereka menyanyi tentang kisah Perang Badar, tentang orang-orang yang terbunuh dalam Perang Badar, apa semua tu. Sambil-sambil tu, tiba-tiba salah seorang daripada mereka menyebut, okay, wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin. Dan di kalangan kami, terdapat seorang nabi yang mengetahui hari esok. Ha, okay. Dia orang dah menyanyi tentang peristiwa ataupun kisah Perang Badar yang telah berlaku. Okey, sambil pukul duf. Macam inilah nyanyian ke qasidah ke apa kan. Lalu tiba-tiba ada seseorang itu menyebut Rasulullah ataupun memuji Rasulullah, tapi dengan pujian yang salah. Yang ini, wafina nabiyun. Di kalangan kami, adanya seorang nabi. Ya'lamu ma fi ghadin. Yang mengetahui hari esok. Rasulullah SAW tidak tahu hari esok. Serta-merta baginda tegur. Tak ada nak bagi can, dia orang ni budak-budak, nak buat surprise, nak hiburkan, tak apalah, bagilah can dulu, kan. Tak ada, baginda serta-merta tegur sebagaimana dalam lafaz hadis, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taquli hakaza, wa quli ma kunti taqulina. Janganlah berkata sedemikian itu. Jangan berkata sebab Rasulullah SAW tidak tahu tentang hari esok. Tidak tahu perkara yang akan datang. Tidak tahu perkara ghaib. Wa qawli, dan katakanlah apa yang kalian sedang nyanyi itu. Maknanya nyanyian asal tu okey saja. Tapi bila yang mendakwa Rasulullah mengetahui perkara ghaib, apa akan berlaku esok, serta benta bagi dia tegur. Ini kalau nak tiru Rasulullah. Kalau nak tiru Rasulullah, nak kata kami ni ada ilmu, kami ni mengaji, kami ni nak ikhluk akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah SAW, ya memang kita meraihkan. Tapi, kalau ada kesalahan, serta-merta ditegur, serta-merta diperbetulkan. Dan, janganlah buat alasan, apanya tu, saya tidak cakna. Maknanya, tak pay attention lah apa dia orang menyanyi. Kesian budak-budak tu. Dia orang ni dah lah buat surprise, nak menyanyi, nak buat qasidah. Kamu pula Syekh tak cakna, tak ambil tahu. Maknanya
wasn't paying attention. Ini bagi saya hanyalah helah untuk berlepas diri. Helah untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab membetulkan. Padahal anda adalah syekh, anda adalah tuan guru. Itu adalah pusat pengajian anda. Itu adalah madrasah anda. Budak-budak itu di bawah tanggungjawab anda. Jadi anda patut betulkan ataupun mungkinlah dah habis tu. Katakanlah, okay? Selepas tu saya dah betulkan, saya dah tegur mereka. Ini buat alasan saya tidak cakna. Okay, kemudian kata pula kami nak tiru Rasulullah. Kalau nak tiru Rasulullah, ini hadisnya. Sahih Al-Bukhari 4001. Budak-budak menyanyi, Rasulullah pun okey duduk dengar. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka menyatakan satu perkara yang tidak benar terhadap baginda. Serta-merta baginda betulkan. Tidaklah baginda buat-buat alasan. Aku pun tak dengar, aku pun tak cakna. Dan sebagainya. Ya. Okey. Baik, kemudiannya kita masuk dalam bab fitnah. Okey, jadi Syekh mengancam orang yang telah memfitnahnya tu. Sebelum itu, nanti dulu, tentang fitnah ni ada dua perkara yang saya nak sentuh. Pertama, Syekh membacakan sebuah hadis yang Nabi kata fitnah itu tidur. Allah melaknat siapa yang cuba geraknya ataupun menggeraknya, ya. Ini adalah satu riwayat yang darjatnya mungkar. Jadi bukan sekadar hadis da'if yang biasa-biasa, tapi da'if yang jidan, ya. Dalam kotak description, saya bagikan link dari laman web semakhadis.com. Memang ada hadis ini, okay? Dan ia adalah hadis yang da'if jidan kerana darjatnya adalah mungkar, okay? Kalau nak kata Islam melarang kita membuat fitnah, itu okey. Tapi janganlah baca hadis yang da'if jidan. Takkan tak ada dalil lain kot untuk melarang kita umat Islam daripada saling memfitnah antara satu sama lain, kan? So, inilah kami ada ilmu. Kami mengaji. Tapi baca hadis, okey. Katakanlah nak baca hadis sebagai peringatan, kan? Antara syarat nak menggunakan hadis da'if ni pun tak boleh sebut secara jelas Nabi kata. Sebaliknya hendaklah mengisyaratkan kelemahannya dan berkata dalam sebuah riwayat disebut bahawa fitnah itu tidur. Allah melaknat siapa yang cuba menggerakkannya. Ha, kan? So, dari sudut disiplin ilmu hadis, gagal lah kita sedang bincang apa damage control, kan? Gagal lagi. Okey, dan ala-ala sebut fitnah ni nanti dulu. Bila timbulnya satu fitnah, jangan terus-terus menuduh orang yang membuat fitnah. Boleh jadi anda sendiri yang membuka ruang untuk orang memfitnah. Saya ulangi, ya. Apabila timbul satu suasana yang dikatakan fitnah, jangan terus-menerus menuduh orang lain sebagai telah membuat fitnah. Boleh jadi anda sendiri yang telah membuka ruang untuk orang fitnah. Maka tindakan yang betul berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah anda sendiri sejak awal menutup sebarang ruang yang boleh menimbulkan fitnah, yang ada potensi untuk menimbulkan fitnah. Okey, apa dalil? Dalilnya daripada Sahih Muslim, hadis nombor 2175 daripada Safiyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang, ringkasnya Rasulullah SAW sedang beritikaf di masjid dan Safiyah datang untuk berjumpa baginda dan berbincang sesuatu perkara. Dan apabila selesai, Safiyah nak balik dan Rasulullah pun mengiringi beliau sampai ke pintu masjid dan Safiyah pun balik. Dan pada saat itu juga ada dua orang sahabat dari kalangan Ansar yang masuk masjid dari pintu itulah. So, bila Safiyah pun sudah pergi, Rasulullah SAW memanggil dua orang lelaki Ansar itu lalu menjelaskan bahawa itu adalah isteri baginda Safiyah. Sebab isteri Rasulullah SAW bila di luar rumah memakai niqab, jadi mereka pun tak kenal siapa. Lalu Rasulullah pun memanggil dua orang lelaki Ansar itu dan menerangkan bahawa itu adalah wanita itu adalah isteri beliau, yang ini Safiyah. Dua orang lelaki Ansar itu pun menjawab, Subhanallah, berarti kami tak adalah nak sangka apa-apa ke? Tak adalah kami nak berburuk sangka apa-apa ke? Lalu Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yajri minal insani majraddami wa inni khashitu an yaqzifa fi qulubikuma syarran. Sesungguhnya syaitan ini mengalir dalam diri manusia sebagaimana mengalirnya darah. Dan sesungguhnya aku bimbang bahawa ia, yang ini syaitan itu, membisikkan ataupun memasukkan dalam hati kalian dalam hati kalian berdua sesuatu yang buruk, sesuatu buruk sangka. Okey, jadi antara
Ada banyak pengajaran daripada hadis ini. Antara pengajarannya ialah apabila timbul suasana yang mungkin menimbulkan fitnah, mungkin ataupun berpotensi menimbulkan fitnah, segera menjelaskannya. Sebab macam ni, Rasulullah menghantar isterinya keluar masjid, di pintu masjid dua orang lelaki masuk. So ada potensi timbul fitnah. Lelaki tu pun akan tertanya-tanya, siapa perempuan tu pula? Ha, kan? Ataupun syaitan, dalam kes ni syaitan datang membisik. Maka sebelum lelaki dua itu bersangka apa-apa, serta-merta Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahawa itu ialah isteri baginda, Sofia. Lalu lelaki dua tu pun berkata, subhanallah, maknanya faqala subhanallah ya Rasulullah. Okey, maknanya tak ada, kami tak ada bersangka apa-apa pun. Lalu Rasulullah pun menjelaskan bahawa sesungguhnya syaitan ini bergerak dalam diri manusia sebagaimana darah ni mengalir. Maka sesungguhnya aku bimbang. Okey, syaitan itu memasukkan sesuatu buruk sangka dalam hati kalian. Jadi sebelum timbul fitnah, apabila berlakunya suatu suasana, suatu keadaan, sesuatu peristiwa yang berpotensi menimbulkan fitnah, awal-awal lagi jelaskannya. Awal-awal lagi tutup fitnah tersebut. Maka dalam kes ini, kita kembali kepada kes video pertama tu. Okey, jadi sebagai seorang syekh yang nak tiru Rasulullah, yang kami ada ilmu, kami mengaji, kami ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syekh patutnya tahu bahawa nyanyian seperti itu berpotensi untuk menimbulkan fitnah. Jadi ada dua option. Pertama, segera menegur budak-budak tu. Nyanyi biasa-biasa cukup, tak payah lebih-lebih sangat memuji. Ataupun syekh nampak depan dia ada kamera. Okey, bukannya orang pakai Insta360 Go 3 yang kecil, besar ibu jari ke apa. Ada kamera depannya tu, awak-awak boleh cakap ni, rakaman ni delete, jangan disebarkan. Rakaman ini padam untuk menutup sebarang potensi berlakunya fitnah. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak tiru Rasulullah, kalau nak dakwa kami ni ada ilmu, kami ni mengaji, ini yang patut dibuat. Bererti, saya ulang balik ya. Sama ada ditegur budak-budak tu, relax ya. Saya ni bukanlah wali yang ada kharikul adat ke, bukan sekian-sekian. Ataupun ni rakaman ni, delete. Jangan disebarkan, delete. Tapi tidak melakukan sedemikian. Budak-budak itu pun tidak ditegur. Sebaliknya diberi arasan, dia orang ni tak tahu apa maksud yang dia orang nyanyikan itu. Dan saya pula tidak cakna apa yang dia orang sebut tu. Dan kemudiannya kamera depan tu tidak pula dikatakan delete. Ataupun tak tahulah kalau rakaman penuh ke apa kan. Bahagian ni boleh edit dan potong ke apa ke. Jadi ada saja langkah-langkah yang boleh dibuat untuk mengelakkan dia. Jadi tak boleh blame sesiapa yang memfitnah, sebaliknya blame lah diri sendiri. Blame, okey. Janganlah dipersalahkan orang lain sebagai kononnya hendak memfitnah, tapi persalahkanlah diri sendiri kerana telah membiarkan satu suasana yang berpotensi menimbulkan fitnah dibiarkan begitu sahaja. Padahal andalah sepatutnya awal-awal lagi mengambil langkah proaktif untuk mengelakkan daripada berlakunya apa-apa fitnah ya. Jadi perkara ini umum ya, bila sebut fitnah ni bukan saja pada kes ini tapi umum, bila kita dengar orang itu nak memfitnah lah apa-apa, nanti dulu. Cuba semak diri anda sendiri. Apakah anda yang telah membuka satu ruang yang berpotensi untuk orang lain melakukan fitnah? Kita rujuk hadis Safiyah yang saya baca dari Sahih Muslim ni, bagaimana Rasulullah SAW awal-awal menutup ruang daripada berlakunya sebarang fitnah, daripada berlakunya sebarang buruk sangka, dengan awal-awal memberitahu, panggil-panggil balik, itu adalah isteri aku, Safiyah. Okey, baik. Jadi demikianlah yang saya masukkan sebagai damage control yang gagal. Syekh Zainul Asri cuba menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku, tapi bagi saya ia adalah satu bentuk damage control yang bukanlah mengawal damage yang berlaku, bukanlah meminimakannya ataupun mensifarkannya, tetapi sebaliknya memburukkan lagi suasana. Seperti menyalahkan anak murid sendiri, menyebut nama anak murid. Iqbal dah famous lah sekarang ni. Okay. Menyalahkan anak murid, kemudian macam tak tahu apa yang berlaku. Kamu ni kan, it is your school. Okay. You should know what is happening. Itu adalah madrasah anda, pondok anda, pusat pengajian anda. Anda sepatutnya tahu apa yang berlaku. Katakanlah berlaku secara tiba-tiba. Okey, tak apa, boleh saja. Sebab bagi saya, kalaulah saya di posisi syekh kan, yang saya nak buat video menjelaskan, saya akan kata apa ya? Ini adalah perkara yang berlaku 4 tahun yang lepas, berlaku secara tiba-tiba, dan setelah majlis tersebut, saya telah briefing. Telah memberi taklimat
ataupun memberi nasihat kepada budak-budak tersebut agar jangan melakukannya, ataupun kalau nak menyanyi pun jangan berlebih-lebihan dalam memuji saya. Habis cerita, semua orang pun approve. Tapi bila dipersalahkan budak-budak itu, disebut pula namanya, kemudianlah budak-budak ni nyanyi tanpa mengetahui apakah maksud yang dia nyanyikan itu. Okay? Kemudian saya pun tak cakna apa yang dia orang nyanyi. Come on, man. Okay? Dan kemudiannya nak mendakwa kami ni tiru Rasulullah SAW, kami ni ada ilmu, kami ni mengaji, kami ni nak ikut akhlak Rasulullah SAW. Sana helwah tu tiru. Kok mana tu? Okay? Sunnah Rasulullah yang serta-merta menegur benda yang salah. Kan macam dalam kes budak-budak hamba jariah yang menyanyi. Dan di kalangan kami adanya Nabi yang mengetahui hari esok. Serta-merta baginda tegur kan. Mana pergi sunnah tu? Okey, dan kemudiannya mengancam pula orang yang upload video itu sebagai konon telah membuat fitnah ke atas dirinya. Oh, kalau saya tak maafkan, tak tahulah apa berlaku. Padahal anda sendiri yang membuka ruang untuk difitnah. Anda sendiri yang tak ikut sunnah Rasulullah SAW sebagaimana hadis Sofiyah, di mana apabila berlakunya satu situasi yang berpotensi menimbulkan fitnah, serta-merta segera jangan berlengah untuk menutupinya dengan memberi penjelasan. Okey? Dan macam saya kata di awal video ni, perkara ini menjadi perhatian ramai kerana dibimbangi ia menjadi langkah awal, bibit-bibit awal kepada pengkultusan ataupun pemujaan ataupun sikap taksub kepada seorang syekh. Kita sama-sama maklum apabila adanya tarikat ke kumpulan ke apa ke yang sesat, ia mesti ada kaitan dengan pengkultusan, sifat taksub yang berlebihan kepada seorang syekh ataupun tuan guru. Di sini saya bukan nak kata Syekh Zainul Asri sesat ke madrasah beliau sesat ke apa, bukan begitu. Tapi dibimbangi, itu adalah langkah-langkah awal. Dibimbangi, ia adalah bibit-bibit awal yang perlu kita kawal sejak awal lagi. Jangan tunggu menjadi kemudiannya. Okay? Saya bukan nak kata sesat, tapi dibimbangi. Okay? Baik, demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. Moga-moga kita dapat belajar daripada hadis-hadis yang saya kongsikan itu. Okay? Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.